Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, atau disebut dengan STITEK Bontang, merupakan perguruan tinggi yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Bontang. STITEK Bontang mencanangkan nilai Knowledgeable and Virtue yang bermakna berpengetahuan luas dan berbudi pekerti luhur bagi seluruh sivitas akademika. Budaya kampus yang dibangun demi memperkuat komitmen mutu adalah STITEK ITOP. ITOP terdiri atas Innovation, Totality, Openness, and Professional. Dengan hadirnya budaya ITOP terpatri dalam sanubari sivitas akademika, maka visi menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan Indonesia Timur tahun 2030 dapat diraih. Sebagai yayasan yang menaungi STITEK Bontang, kami, Yayasan Pendidikan Besai Berita, bersama manajemen STITEK Bontang bersinergi mengawal mutu kampus menjadi perguruan tinggi yang membanggakan bagi Kota Bontang. Beragam kegiatan Tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan kerjasama senantiasa didengungkan. Tahun 2013, perkembangan STITEK Bontang diawali dengan perbaikan sarana-prasarana meliputi restrukturisasi sarana perkuliahan, peningkatan mutu akreditasi, penambahan aset, program 100% doktor, pembangunan kampus terpadu, dan penambahan 5 program studi. Kami yakin, upaya ini merupakan modal transformasi STITEK Bontang menjadi Universitas Teknologi Kalimantan. Tahun 2022 merupakan tahun terpenting bagi STITEK Bontang sebagai tahun pencanangan pembangunan Menara Kampus Terpadu. Dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita wujudkan niat mulia ini demi kemajuan bersama. STITEK Bontang, lebih baik.